nak masyarakat jujur lah. Kalau benda ni tak ada orang nak, tak ada orang nak. So kalau rasa macam ada cinta ataupun ada pernah close contact, cerita ya hal sebenarnya. Then hospital ni adalah tempat yang boleh dipercayai. Sebabnya kita akan simpan privacy pesakit dengan sebaik-baiknya. Ya. Okay. Macam emosi untuk diri sendiri. Penolong Pegawai Perubatan Jabatan Patologi Forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Muhammad Alif Azwan Abdullah mengatakan bahawa mereka bersedia berdepan dalam keadaan paling buruk seperti pembedahan postmortem bagi kes bunuh membabitkan pesakit COVID-19 selain dalam prosedur aerosol. Tambahnya, keadaan dalam bilik tertutup boleh meningkatkan risiko jangkitan COVID-19 kepada petugas Barisan Harapan ketika mengulas keadaan paling ekstrim mungkin dihadapi petugas sepertinya ketika musim wabak. Katanya peningkatan aras keselamatan ditingkatkan pada tahap keempat yang bukan sahaja memerlukan dia mengenakan pakaian pelindung diri atau PPE penuh tetapi dalam pada masa sama mengenakan helmet dan mesin khas bagi tujuan mengelak jangkitan virus berkenaan. Kata Muhammad Alif, pengurusan jenazah pesakit COVID-19 menggunakan standard prosedur Pertubuhan Kesihatan Dunia atau WHO mengikut tata cara urus pesakit Ebola. Tak berjumpa. Tak berjumpa. Tak berjumpa. Sebab wife saya dia kerja shift and then memang susah nak berjumpa. Berjumpa pun mungkin selisih nak pergi kerja. And then by phone je lah. Anak kebetulan saya lucky sikit. Sepatutnya saya nak pergi umrah sebelum berapa bulan itu ya. Sepatutnya saya pergi umrah 8 Mac. And then mak saya datang sini tapi sebabnya flight close. So mak saya stay dekat rumah saya sekejap. And then tiba-tiba PKP. So masa tempoh PKP tu mak saya memang jaga anak saya. Memang saya kebetulan ya. Tapi saya challenge sikit dengan yang anak saya yang autism tu lah. Biasa. Ya. Macam mana pengurusan anak autism dalam tempoh dia macam mana? Agak susah lah nak tinggal pun dia menangis. Dia dengan mak saya pun dia jarang jumpa. So autism dia special sikit. Agak challenge lah dia akan menangis apa semua tu. Macam saya cakap, keluarga lah. So sebab saya suami kepada 3 orang anak. So saya kena be strong lah. Saya be strong. Anak-anak lah jadi sumber inspirasi. Ya. Yeah. Kalau saya pukul cundang macam mana nak jaga anak? Untuk public, saya sarankan follow instruction daripada kerajaan, stay at home. Ya. Yeah. Untuk yang frontliner, untuk staff hospital, insyaAllah saya minta bersabar sikit saja lagi, kita menuju ke arah kemenangan.